yang tinggal sini. Waduh, gelap nih. Tapi ada jalannya nggak kak ini? Belok ada ya? Ada, udah lama. Tuh, ada baju terbang-terbang. Halo semuanya, malam. Ini kita bakal lihat klaster yang paling gokil ya. Dari segi front gate-nya aja udah keren banget. Klaster Canggu. Langsung sebelahan sama sekolah. Apa sih itu? Negara Bangsa. Ya. Nah, ini juga kita guys-nya ditemenin sama Kak Kanada dari Duo Bocil. Kita lihat tuh. Klaster yang bingung, klaster nih RS apa RE, soalnya kalau dilihat mewah banget nih fasilitas front gate. Oh, pohonnya aja pakai sarung, pakai sarung, udah pakai baju pohonnya. Klaster Canggu, yuk masuklah. Ayo pak, enggak ah. Tuh, pokoknya pada pakai baju. Tamannya bersih. Pelan-pelan aja kak, santai aja. Kita keliling. Begitu masuk, disambut sama taman. Cuma kalau malam ya gini ya, tamannya agak gelap. Untung ayunannya enggak gerak sendiri. Serem banget itu pasti. Ya kalau begitu. Wow, ini pakai sarung dia. Pohonnya habis disunatin. Yuk, lihat. Nih rumah siapa, diliatin deh. Tuh, blok D 0 3. Nih rumah-rumahnya tuh. Ani Sultan, Renon, aku dulu. Ini rumah siapa coba? Yuk. Ini rumah Pak siapa nih? Kasih tahu mana? Ada orang. Peran listriknya bikin nomor ya, ya 10 nomor 3. Juga ini sama gue ke sini kak. Gimana ini? Aduh, kabung asapnya guys. Gimana nyaman, cuman rumah Pak Arman nih. Oke, rumah-rumah di Klaster Canggu. Ini kak, belok kak, belok kak. Wah nih, udah rame nih. Ini udah reno. Waduh, nih asik nih rumahnya nih, cakep nih pak. Biru. Dalamnya membiru. Ayo. Ini kak, kita habisin dulu rumah di sini.
Preman Canggu nih, Preman Canggu sini nih. Yang punya Canggu. Ini juga pasang lampu ya, seru nih. Yolah sini kak. Tuh ada Pak Ari. Lu balik nih. Hah? Ini oblak ya. Ntar lah, jangan sekarang, baru balik juga, aduh. Ben, goyang-goyang. Tuh ya, oblak banget ya. Kurang kenceng dong. Ntar lah, admin juga capek, baru pulang. Nice hello lah. Jadi Sabtu Minggu ini kita tidak ada goes nih. Ayo. Ayo. Pakainya enggak ada lopornya. Siap, bentar lah. Gampang pari lah. Slow aja. Banyak waktu, ayo. Ayo. Oh, ada kardus, kardus washing machine. Oh, berarti ada mesin cuci nih. Ini juga udah diisi. Dalamnya juga terang. Ini lagi, ini ya. Lagi Reno. Ini lagi Reno. Mas Kelimus. Sini, ayo sini. Belok kiri, belok kiri, belok kiri. Asyo. Waduh, ini klaster Sultan udah banyak yang renovasi. Rumah Brother Mandel. Ya ini, wih, ada pohon singkong guys, singkongnya ditaruh depan. Aduh, tuh tinggal pohonnya doang, singkongnya udah nggak ada, udah dipanen. Udah pada renov ya kayak, ternyata di sini juga ya. Ya pada renov guys, udah 2 tingkat kayaknya. Belum beres nih renovnya. Cakep tuh, wih, cakep tuh. Ini juga ini juga udah renov, cakep nih rumputnya asli nih, bukan rumput-rumputan. Ya belok kanan lagi, belok kanan, belok kanan. Ah ini lagi renov nih. Oh tukang renov. Aduh, wah ini udah renov juga nih, cakep nih. Ini juga udah renov, cakep nih. Kalian nampaknya juga nih, cakep cakep. Balik lagi nih sama pohon habis sunatan. Sekarang kita belok sini. Apaan yang menyeramkan? Kalau ayunannya goyang-goyang sendiri menyeramkan. Emang butuh penerangan lampu jalan kayaknya ini. Aman ini. Cakep sih, coba lihat dulu lah tamannya. Kuda-kudaan. Ini tempat kumpul yang gak pernah dipakai kumpul. Pakai pacaran sama Bulan sama Pak Jerry. Nah, ini tempat kumpulnya anak-anak ya. Saking seringnya tuh tanahnya sampai ada bekasnya itu. Jejak-jejak bocil. Pakai ayunan, berarti ayunannya dimanfaatkan dengan baik, alhamdulillah. Nah, ini juga udah nempatin. Lepas ini mulai nih. Ini mau jadi lapang bola ini. Ini lapang tenis. Nah, yang ini lapang badminton. Nah, iya. Ini jadi landasan helikopter. Sebelah sana kolam renang. Oh. Oh. Ayo kita ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Nah, satu-satu belakang. Yuk. Ini
Renov juga ini. Buzzernya cakep, belum ditempati. Dijual. Gak usah ngasih. Nyala. Oh, sini belak. Waduh, ini lagi dibangun lagi, wih, pakai bata merah. Pakai bata merah, bosku, udah dibilang ini pasar sultan. Oh, iyalah. D25. Oh, mana lagi yang belum kelihatan? Mana lagi? Itu apa sih, tebu itu kayak? Ini tanaman apa nih? Tebu ini. Tebu kali. Apa ya? Bukan tebu. Tanam banyak. Nah, ini udah. Oh, lagi reno kita nih. Cakep ya, udah banyak yang reno. Ini lagi reno. Lanjut lagi. Gara-gara si kamu lewat sini, kak. Sini udah kan? Belok sini. Ini rumah Pak Tony. Ada orangnya? Ada, guys. Ada orangnya, guys. Mata dia, guys. Malu, guys. Wujih. Ah, ini jendelanya banyak. Oh iya. Oh, granitnya juga sama ya. Ini udah lama gak pernah kelihatan. Cakep ya? Cakep. Warung buahan. Ini smart nih yang kelihatan. Ini raw jalannya paling nyebar nih. Enak nih buah sini. Ini rumah siapa nih? 27. Ini udah ditempatin kali ya? Apa belum? Belum sih malam. Ini lagi di ini siapa ya, Pak Tommy bukan ya? Pak Tommy ya? Rumahnya Karen ya? Nah ini rumahnya Pak Mohit bukan ya? Oke. Cakep. Ini udah juga. Ini rumah Pak Ino. Belum pulang ke Pak Ino. Ya kak, sini kak. Ini rumah siapa, Bu Rizka? Rumah Bapak Gus. Yang terkendali. Siwa! Hah? Mana? Itu. Bukan. Itu Adudu. Ya, belok sini yuk. Ayo kita ke belakang lah, paling belakang. Ayo, agak gas. Hush. Bisa? Wah, gak masalah guys, sepedanya. Jangan. Oh, ini ruang paling pojok. Klaster Canggu. Klaster Sultan. Wah, ini terang nih. Apakah sudah ditempati? Kayaknya sih belum. Cuma terang, bagus. Jadi sudut jalan itu nggak gelap. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Widih, ini masih kosong kayaknya sini ya, kayak belum ada yang ini, belum ada yang mohon nih. Gaang berat ya? Enggak, syukuran. Belok kiri, belok kiri. Oh, aduh, ini set, lalu set. Wih, ini tanamannya, ini tanaman sultan, tanaman sultan. Ini belalang. Ini udah renov juga. Tadi Sabtu minggu datang. Oh, ini kayaknya udah cepat nih. Gerak-gerak coba, depannya bagus. Aduh, lambat ngomong begitu ya, sayang amat. Oh, ini juga udah nempat ini, kayaknya ya. Ini terang begini. Belok kanan, Kak. Belok kanan. Ini kayaknya udah nempat. Ada gugupnya. Ada gugupnya. Gugup lucu, guys. Iya. Gugup lucu. Putih ya. Nih, rumah kamu ya Allah. Nyalain apa, Ci? Kok nyalain kok itu lampu rumah? Nah, ini juga rumah Huk. Sini kak. Banyak yang udah nempatin mah di Canggu. Kalau Sabtu Minggu, waduh rame. Ini rame bet. Ini juga udah renov. Tuh, dipasang AC, dua AC-nya. Ini udah tanam macam-macam. Ini juga udah renov. Udah cakep. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ini, kak. Ayo belok. Kita ke, nah ini blok introvert. Kalau kita sebut blok isolasi mandiri. Tapi jangan salah, itu tempatnya paling enak itu, kak. Halaman belakangnya bisa dipakai buat camping. Enak. Luas tanahnya sih nggak sampai belakang banget, cuma sisa di belakangnya itu nggak akan dibangun tuh luas. Bagus ya. Ini mau jadi ini arena apa, panahan sama tembak. Iya, di sini mah banyak fasilitasnya nih. Kalau yang ini nanti jadi trek MTB. Trek MTB. Lewat sini, kak. Di sini belum dikasih lampu sini mah. Ya iya, nggak ada yang tinggal sini. Nggak ada yang tinggal sini. Waduh, gelap nih. Tapi ada jalannya nggak, kak, ini? Belok ada ya? Ada. Udah lama. Tuh, ada baju terbang-terbang. Di situ tuh. Kelihatan, kak? Nggak ada. Nggak kelihatan. Oh. Nih rumahnya, ini yang tuan tanah tuh ini nih, yang tanahnya paling banyak. Muka guys, ini kelihatan gak bagus banget ya. Dia 30, 62. Nih, ini punya lapangan ini sendiri, kak. Dia punya lapangan sendiri. Katanya buat landasan ini, pesawat terbang. Ya Allah, terbang. Nah, ini Canggu jadi punya tempat buat isolasi mandiri. Amit-amit, jangan lah. Enggak, ini bagus ini rumah asli. Tuh belakangnya tuh luas dia di sana. Bagus ya, belakangnya luas. Nah, ini nantinya jadi fasilitas warga juga nih. Ada pohon sini. Ayo, cus kanan. Lu, kak. Lu
Ini sultannya canggung main ini sultan. Tapi isinya sepeda semua. Cakep lah ini rumah paling cakep udah. Ada sepeda warna abu juga. Iya. Tuh lagi renov juga nih. Lagi renov. Awas. Lihat jalan. Cakep nih. Pakai besi holo. Nah, ini udah ujung terakhir. Ya, balik lagi ini ke taman. Dah. Yuk, Kak, kita selesaikan. Dadah dulu, Kak. Dadah dulu dong. Ya. Yeah. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa, apa, Kak? Apa tuh? Jangan lupa apa? Like. And share. Ayo, kita mau dijemput helipad, Kak. Helikopter kita bentar lagi datang.